Kamu tidak seberapa, Bapak Ibu. Mohon diterima dengan ikhlas ya, Bapak Ibu sekeluarga. Selamat, rumah Anda akan dibedah. Alhamdulillah. Banget ya dari tadi? Iya. Hampir. Ngerebus singkong sama ubi. Soalnya tadi pas lagi masak, tiba-tiba assalamualaikum. Ya udah kita langsung fokus. Nah itu dia. Nah, seharusnya tuh dimatiin tadi tuh pas keluar. Lupa ngeblank. Dengan melihat kondisi rumah Bapak yang memang sudah rapuh. Dan ada kejadian tidak terduga, Bapak Ibu. Saya juga merasa bersalah bersama tim juga. Kami mau memberi bantuan, namun tidak seberapa, Bapak Ibu. Mohon diterima dengan ikhlas ya, Bapak Ibu. Rumah Bapak kita robohkan! Robohkan! Bismillahirrahmanirrahim, Bang Ali. Tali udah kepasang, semua barang-barang udah keluarin. Sekarang saatnya kita merobohkan rumahnya Pak Tarpin, oke? Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Pasukan! 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 Ambil tambangnya! Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan hitung mundur dari 3, 2, ngobrol terus. Ini mastiin pondasi. Kan kemarin kan habis tuh komandan, yeah. Yang dapur semuanya angus. Ini dia nih lokasi kebakaran semalam kan? Iya, yeah, jadi kemarin juga kan masalahnya puing-puing itu jangan sampai masih ada bara sekam. Takutnya betul, nanti teman-teman lagi kerja kena gitu. Iya, yeah, benar. Nah, belajar dari pengalaman nih. Kemarin itu kan rumahnya dindingnya tuh udah lapuk semua. Tuh, ya kemarin kan? Ya bahannya, yeah, kan dari bangunnya juga
gampang terbakar. Iya, dari bambu. Bahan yang sekarang ini gimana nih? Bahan dari sekarang ini tahan bakar. Ini gitu ya? Tahan bakar, ini tahan hujan juga, kokoh. Ya. Jadi kalau hujan dia lebih bagus. Lebih bagus, lebih ya? Kuat. Tapi saya pastikan dulu kita bekerja dengan hati dan dengan sebaik-baiknya. Kasih fondasi yang terbaik dan hasil yang terbaik. Siap, Komandan. Aye, Kapten. Nah. Sudah inside, kita inside. Ke dalam. Oh, inside. Oke. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasukan. Siap. Yang semangat kerjanya ya. Ini ruangannya. Tuh, lihat dong. Kelihatan kan? Kelihatan. Dari pintu masuk, panjang. Oh iya dong. Belakang enak. Terus kemarin kan masalah terberatnya karena ada risiko kebakaran. Makanya kemarin saya pesenin banget sama Kang Acoy. Iya. Itu jangan sampai instalasi kabel listriknya itu pakai kabel yang nggak standar. Ah itu dia benar. Mana? Coy! Nah, ini. Siap. Makanya kabelnya masih digelantungin ya biar komandan bisa ngecek. Iya, ini gimana terbaga. Instalasi listrik? Ini instalasi listriknya pokoknya diganti semua yang baru. Bener baru semua ya? Siap. Karena kita belajar dari pengalaman nih. Rumah ini kan kemarin sempat terbakar, ya kan? Walaupun memang aliran apinya bukan dari listrik penyebabnya, tapi dari tungku. Nah, tapi perlu diwaspadain juga, Fandi. Iya. Listrik itu juga bisa penyebabin kebakaran. Betul, Komandan. Tapi udah dicek ya, saya mau minta double check semuanya. Udah, Pak. Nah, sekarang kita bahas untuk lantainya nih. Ini gimana? Bahan-bahan semua aman? Aman, Komandan. Keramik aman ya, semua aman. Ya? Ini lagi proses nat, ya kan? Iya, Komandan. Ini harus yang rapi ya, karena nat ini adalah salah satu bagian dari finishing juga. Iya. Jadi natnya juga harus rapi. Kalau gitu, saya mau ngeliat ruangan yang lainnya. Kamar mana? Kamar utama. Kamar utama, oke. Ayo. Berarti kita ke sini, Komandan. Nah, kita di sini mau berenang, mau main, senang-senang pokoknya. Iya, kita dari tim Bedarma lagi. Terima kasih. Ibu. Nah, Pak, Bapak, nih kita kesini dulu nih, Pak. Nah, sekarang kita udah ada di Taruma Leisure Water Park Karawang. Coba, ada yang tahu nggak? Mau berenang. Ya, betul. Ya. Selain berenang ada lagi, Pak. Ada. Kita main-main. Ya. Nanti Bapak terbang mau ya? Ya. Hah? Bentar. Ya udah, sekarang kita langsung ke tempat outbound. Kita main dulu. Ayo. Yuk, pemanasan. Gini, Pak.